Before we get into the videos, now I want to introduce you to my partner here, S1 Game. S1 Game is the one that can help you to recharge your Dream Ball by opening Dream Ball Recharge Service by, of course, cheaper price than in game shop. And how you can uh, contact them by WhatsApp, Instagram, and Facebook, of course. There are others game too if you want to play and they can also help you to buy something from other games. So, please check it out on description below. You can one more time contact them by WhatsApp, Instagram or maybe Facebook. So, let's get into the videos. Let's go. Halo semuanya, balik lagi sama gue game jadi. Kali ini kita kembali lagi di Captain Space Dream Team jadi untuk video kali ini seperti biasa kita akan uh, cek di cup championship ya Jadi ya, akhirnya uh, gue punya waktu yang cukup bagus untuk bisa record ya Jadi seperti biasa kita akan cek dulu di deck regulationnya. Jadi ada beberapa unit yang akan uh, bisa dipakai ya di cup kali ini Kalian bisa lihat aja cuman yang bisa gue garis bawahi ya itu ada Dias ya Ada Dias ini dan juga uh, Napo dan Pierre ya Mana uh, Naponya mana? Napo, ini napo Pier yang Jawa ya Nah kenapa tiga unit itu yang gua garis bawahi karena di next Cup Uh, mereka juga masih ada. Seperti yang kalian lihat di sini Napo masih ada, Dias masih ada dan juga Pierre juga masih ada. Well, Akai sih bakal ada terus ya karena dia kan unit ini ya, uh, unit uh, BP alias battle pass jadi bakal ada terus. Nah, habis itu kita ke defender. Nah, defender ada beberapa yang ada lagi. Ya bukan beberapa sih, bahkan banyak ya. Tokonya dari Gentil, uh, Brolin dan juga Galvan ya. Kalian bisa lihat di sini ada si Brolin, Gentil dan Galvan yang bisa kalian pakai di 2 cup itu adalah unit-unit yang uh, worth it untuk pastinya di ini ya uh, dimaksimalkan uh, secara entah start breakingnya atau bahkan kalian uh, cukup skill point aja kalau unit-unit yang bukan scorer gitu kan nah untuk yang Cup kali ini itu ada dua tim sebenarnya karena uh, seperti kalian ingat di Cup sebelumnya itu ada unit-unit yang sudah uh, disiapkan skill setnya ya jadi ini bebas kalian bebas ke, misalkan bang gue kayaknya uh, skill point mau hemat deh gue nggak mau apa boros skill point oke okay, monggo nggak 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 ada masalah gitu loh kalau kalian mau hemat skill point ya karena ya uh, ini apa tiga uh, orang ini masih bisa dipakai bahkan luikalnya juga bisa dipakai gitu loh jadi kalian masih aman banget untuk pakai uh, ini ya pakai tim ini pakai tim yang seperti ini itu masih sangat-sangat bisa bisa dibilang ya optimal lah untuk pakai tim yang seperti ini jadi kalian bisa menyesuaikan uh, misalkan kalian uh, mau pakai tim ini silahkan lanjutkan aja nggak ada masalah cuman ya biasanya kemungkinan minjem karena ini memang langka terus juga dikinya juga minjem ya karena memang juga langka nah cuman ada kekurangannya ya di FW-nya doang sih ini di FW-nya doang ya si apa si uh, Kaiser dan juga Klismann itu tidak bisa maksimal pasifnya bukan tidak bisa maksimal sih bahkan tidak bisa nyala ini kalau nggak salah ini kalau nggak salah benar-benar harus ada semua bahkan sampai dolman nah masalahnya kiper nggak ada guys kiper nggak ada dolman ya jadi ya mau nggak mau kalian memang uh, mau nggak mau memang si Klismann dan juga Aisernya nggak ada pasif gitu kan, tapi ya ya udahlah ya. Oh iya dan juga ini Georgi bisa kalian pakai ya kalau kalian memang ada, cuman gue pribadi nggak ada jadi ya bakal jelek banget kalau memang uh, kalau nggak ada unitnya gitu kan, nggak nggak ada unit versi aslinya. Nah unit yang di cup kali ini yang cukup recommended lah untuk gue start breaking ya. Uh, ini gue taruh dulu di sini kali ya. Ya nap napo nanti akan akan gue bikin tim duit. Ada dua tim untuk yang cup minggu ini, ya. Jadi, yang pertama, ini yang tim pertama, e, istilahnya, ini adalah tim lanjutan dari cup kemarin. Jadi, kalian tinggal pakai aja yang sudah ada, terus tinggal tambah misalkan kalian punya Davi, mau gak pakai Davi, atau misalkan kalian nggak punya, mungkin punya Matsuyama ini sudah BB4 segala macam, mau gue dipakai kalian bebas untuk pakai siapapun sih sebenarnya ya di cup kali ini. Nah cuman gue ada Davi udah BB4 ya, udahlah gue pakai aja. Terus juga uh, ini ya Robson ini Robson ini dari minggu kemarin, jadi tinggal pakai. Terus uh, Diki ya Diki ini uh, pinjeman. Terus ini ini worth it juga karena uh, di cup minggu depan juga masih bisa dipakai gentile, Kenapa? Karena dia ada auto block dan auto intercept walaupun cuma 50% tapi lumayan banget sih, lumayan membantu sih nah terus e, misalkan kalian e, pengen ganti back karena minggu depan ini backnya bisa dipakai lagi ya si Galvan, Galvan sebenarnya cukup worth it cuman pasifnya, pasifnya agak berat sih jujur aja sih pasifnya nggak terlalu maksimal di tim yang ini ya karena tim ini lebih ke Eropa sih hitungannya, makanya gue pakainya si Robson Bang kenapa nggak pakai Brolin? Brolin kan sudah BB4 karena e, secara stat mereka nggak jauh beda memang dia ada, masih ada forward killer cuman ya, cuman si Brolin ini guys, dia itu ada Francis killer. Jadi, seperti yang kalian tahu di cup kali ini tuh juga ada dua ini, dua France. Jadi, kalau memang gua ngepas nih arahnya ngarahin mereka berdua jadi bakal enak banget. Nah, untuk scorer ya, untuk scorer kalian bisa lihat kipernya ya. Jadi, kiper uh, ada tiga kiper. Itu ada Nakanishi, ada si Zino dan juga ada si Salinas. Nah, untuk Nakanishi uh, gue udah ada yang pernah coba dan katanya nggak terlalu worth it apalagi ya apalagi kalau kalian tidak punya pancing yang ini yang punch-nya momentum 650 kalau kalian nggak punya ini itu tidak akan worth it sama sekali untuk kalian paksakan pakai nakanisi walaupun dia FBS bahkan punya tenacity menurut gua nggak worth it sama sekali kalau kalian mau maksakan pakai nakanisi ya nah itu uh, nakanesi worth it alias untuk dicoba ya apalagi kalau sudah BB4 kalau ada ini kalau nggak ada jangan pernah dicoba sama sekali jangan pernah di start breaking segala macam nggak usah nah untuk kiper sebenarnya ini uh, misalkan kalian punya ini pun ya bias biasanya udah jarang sih yang punya salinas ya nah uh, misalkan kalian sudah ada Zeno ini dan sudah BB4 dari event kemarin ketika Anif jadinya ya udah pakai pakai aja Zenonya tinggal kalian mainin aja cuman memang di uh, ada beberapa counternya ya contohnya adalah Dias ini adalah salah satu counternya untuk tim yang seperti ini jadi misalkan kalian tim seperti ini sudah pasti Louis Cal kalian sudah start breaking ya udah jelas nah kalian tinggal start breaking satu unit aja yaitu Dias Dias ini untuk scoring ke kiper biru maupun Ijo nah untuk skill set ya untuk skill set sebenarnya kalian bisa aja colok dia e, pakai lobol yang bagusan cuman sayangnya gua nggak ada guys gua nggak ada jadinya ini colok dari skill point cuman momentum 420 tapi ya oke okay lah ya masih lumayan lah dia e, Dias dia situ kalau nggak salah ada dari debut momentumnya 480 bisa kalian colok kalau kalian punya dupe banyak gitu kan cuman sayangnya gua a, ada sih unitnya cuman BB3 sayang kalau <laughs> kalau gua buang gitu kan ya udahlah daripada e, daripada ini ya udahlah pakai apa ada yang ada di skill point ini summer summer soft shot ada di uh, skill point dan juga gue kasih high ball, bang kenapa kasih high ball bukannya dia low ball, masalahnya adalah dia itu low bowler, kalau-kalau ini sampai match up di posisi flying ya udah gue tinggal shoot aja bodo amat gitu loh, gue pakai flying karena uh, miracle overheadnya juga gede momentumnya, gitu ya terus uh, itulah untuk uh, tim yang ini ya, tim dari cup yang hitungannya kalian bawa dari kemarin, nah misalkan Bang, yang minggu kemarin gue nggak ngikuti karena banyak yang banyak banget yang gue nggak punya gitu kan segala macam. Tapi yang minggu ini gue ada. Nah, gue ada rekomendasi unit untuk yang uh, pure minggu ini dan minggu depan sih hitungannya sih karena ada unit yang bisa dibawa soalnya. Jadi seperti ini tim yang uh, gue cukup rekomendasikan ya. Ini adalah uh, tim yang bisa kalian bawa, tapi bukan berarti harus seperti ini ya itu misalkan nih misalkan bang uh, ini uh, kalau yang tengahnya ya yang tengahnya ini benar-benar harus eh uh, opsional benar-benar sesuaikan kalian bang gue Misaki-nya nggak bb4 uh, alias nggak start breaking segala macam tapi PR-nya bisa PR-nya gue start breaking nah berarti pier kalian yang harus maju kenapa gue taruh si misaki di sini guys itu karena untuk ngehajar kiper ijo jujur aja karena seperti yang gue bilang tadi nakani sih nggak begitu worth it jadi ya gue dan gua yakin jarang yang punya punch gede itu cuy yang pans uh, yang pas uh, yang pans uh, EX ini gue jar gua gue yakin banget jarang yang punya jadi gue cukup yakin yang ba yang bakal ada itu Zino atau ya si Salinas ini jadi menurut gue misalkan uh, untuk counter ya untuk counter ya paling enak Dias untuk ngecounter Zino berjelas habis itu si Misaki untuk ngecounter si Salinas nah ini kebetulan Dias dan Misakinya udah BB4 ya cuman misalkan nih misalkan guys kalian ada yang nanya sama gue bang Uh, gua dia belum start breaking sama sekali, uh, tapi Napo sudah start breaking. Ya udah, pakai Napo aja karena dia hijau. Jadi intinya di uh, di tim ini, di tim yang ini ya itu lebih ke pokoknya lu punya scorer dua warna, dua warna yang beda ya. Jadinya misalkan lu ma apa punya Napo nya sudah BB 4 ya udah Napo yang di tengah jadikan dia scorer. Apalagi Napo ini bisa dapat tenacity dari si Pierre ya, ya udah dari Pierre. Nah, itu dia. Nah, untuk tim yang ini itu kalian wajib banget ya saran gue pribadi wajib banget bawa espadas Ini juga ada di shop ya, jadi kalian bisa ambil. Jadinya kalian e, bisa maksimalkan si espadasnya ini bisa kalian pakai hal e, ini ya. Pakai e, full power gods up-nya lumayan banget deh 50%. Jadi babak pertama udah langsung 50% terisi. Nah, kalian kalau pakai pier itu bisa ditambah lagi. Ditambah lagi dari mana, Bang? Ini. Jadi Misaki itu ngasih full power gas up ke pier 10%. Jadi kalau kalian bisa ngepas pakai pakai si pier ini, buset full powernya bakal gacor banget sih jujur aja. Jadinya enak banget nah. Cuman misalkan Bang gua nggak ada Sawada segala macam. Oke, kalian bisa bawa klisman karena klisman dari cup kemarin juga kan bisa bawa aja ini enggak ada masalah. Terus pier-nya bahkan maju ke AM juga enggak masalah. Itu bebas sesuai kalian. Misalkan kalian mau bahkan jadikan piarnya shooter gitu kan misalkan piarnya yang sudah BB4 ya udah kalian tinggal taruh dia di tengah karena Pierre itu ngejebolin uh, Zino jujur aja bakal agak sulit sih karena dia ada European JY Killer ya jadi ya memang uh, misalkan yang sudah BB4 ya udah langsung pakai aja guys Cuman kalau memang masih belum start breaking maksudnya itu ya mau nggak mau kalian memang harus uh, saran gue pribadi bebas mau dias ya mau dias Uh, mis mis misalkan kalian ada low ball bagus dia worth it banget cuman ini karena gue sudah uh, bb 4 ya udah udah start breaking jadinya makanya gue ya udahlah pakai aja atau kalian mau pakai espadas karena espadas ini statnya gede banget kalian bisa lihat ini statnya gede banget sih untuk unit uh, revamp gitu untuk unit revamp dan juga dia masih ada japan killer masih ada pedal to the metal jadi ketika dia full power masih bisa nambah 10% lagi sebenarnya jadi enak banget dia pasti killer banget ke zino apalagi zino kan cuman europe jy sama toughness jadinya gitu ya jadi uh, saran gue pribadi untuk scorer ya untuk scorer bisa pakai yang minggu kemarin yaitu Luikal ditambah ya ini ditambah Dias. karena kenapa harusnya uh, kenapa bang harus diaskan bisa aja sih ya, padahal masalahnya adalah Luikal itu di forward guys kalau kalian uh, bisa main 4 FW mungkin boleh tapi saran gue kan lebih enak pakai form kayak gini ya untuk cup nah itu jadinya dia yang bisa di AM dan warna hijau jadinya bisa nge-backup ketika kipernya warna biru yaitu si uh, Hernandez alias Zino kalau si snack nakan ini sih gue yakin jarang yang pakai sih asli sih dan dia ada, ada yang pernah bilang nggak terlalu worth it di cup karena nggak terlalu kuat juga gitu ya jadi saran gue adalah Uh, misalkan mau pakai tim yang kemarin bisa pakai Luikal ya di di FV nya terus di belakangnya bisa pakai Dias. Habis itu kalau tim yang ini itu bebas kalian mau pakai Dias atau mau pakai Espadas, Bogo, Monggo. Tapi kalau gue pribadi karena sudah Diasnya sudah uh, start breaking level 4, sudah BB4 juga, jadinya ya udah gue pakai dias aja dan untuk ngebackup dias ketika gue ketemu kiper e, merah ketemu kiper biru itu gue pasangnya misaki ya gua pasangnya misaki karena misaki ini ya apa e, dia warna merah juga jadi lawan kiper hijau semacam Salinas masih kuat bahkan kalau lawan Nakanishi harusnya warna sama kan jadi harusnya bisa kuat juga gitu nah ini memang subuh subasanya agak maksa tapi ya subasa yang ada yang ada di cup cuman ini doang jadi mau nggak mau gitu kalian maksimalkan aja yang ada aja jadi ya begitulah untuk tim rekomendasi cup kita langsung aja ke mainnya ya jadi let's go Oke, okay, udah di matchnya di sini, langsung aja. Dari sini ada sedikit perubahan ya. Jadi Uh, dibanding gue pakai Misaki akhirnya gue pilih untuk pakai si ini ya pakai si siapa namanya uh, Luikal untuk kalau ketemu sama apa uh, siapa namanya pancer Salinas jadinya ya Luikal join di tim lagi karena memang dia udah berempat kan <laughs> ya udahlah ya oke okay, langsung ke sini sini oh ya yeah, dan juga uh, bisa dapat inspire dari ini sih dari si siapa si Sawada dan juga ada satu lagi sih sebenarnya <tuk> yaitu adalah uh, ini cuy uh, gue jadi nggak bawa subasa yang beban jujur aja itu keuntungan sih hitungannya ya Oke, kita kasih dias langsung aja di sini shoot dari dias pertama ya kita coba summer soul shoot jujur kalau kalian bisa uh, colok shoot yang lebih bagus bakal lebih kuat lagi tapi ya saya ini gue nggak ada ya yeah, ya udahlah ya entah ini agak miring atau enggak ya ini bisa pakai dias intinya kalian di scoringnya aja sih scoringnya yang penting uh, kalau kalian memang mau lebih scoring ke salinas itu bisa pakai misaki atau bahkan ya pakai dias aja cukup eh, pakai dias pakai si siapa namanya uh, astaga tiang pakai si uh, luikal luikal udah kuat banget sih itu nah ini <laughs> gentle back terkuat di back di cup ini sih kalau kalian udah punya bb4 enak banget nah terus si uh, Pierre ya ini sekali passing langsung full power nih <laughs> dan oh iya good juga baru dari dia ada skill block ya main banget sih si Misaki ya bukan yang terbaik tapi ya good sih untuk jadi opsi ya <laughs> oke langsung aja doi <coughs> shoot hmm, hmm. shoot <laughs> nah, ini apa uh, saling juga nggak lebih sih dia sih jadi badan gue pengen lihat kalkulasinya sih jadi biar bisa tahu dan ya Salinas uh, kelebihannya ya dia yaitu itu ada ketika dia full power alias pedal to the metal bakal lebih kuat Itu salah satu alasan gue pakai Salinas sih jujur <tuh> Karena uh, dibantu ya dibantu dengan IR dan juga uh, si Condor alias si Espadas Jadinya full power memang banter banget sih Jadi misalkan kalau kalian merasa itu worth it ya silahkan Tapi kalau kalian merasa itu gak worth it gak usah guys gicu, <tuh> oke, okay. passing ya kita main passing passing aja lah ya, langsung kasih sini deh. Ini sayangnya dia bukan merah nih, coba merah enak sih. Walaupun kalau merah sih bakal dibunuh sama Zino ya. Oke, okay. gol dong, Ayo Diaz biar nggolek juga. Woi, <tuh> kalau yang punya shoot yang uh, punya lobol yang bagus, biasanya pasti lebih kuat sih. Dan oh ya yeah, dia itu low baller ya bukan low ball request jadi ketika kalian passing dia masih bisa dapat high ball makanya kalian kalau punya high ball dikasih high ball aja biasanya jadi misalkan <coughs> kepepet -ke kayak barusan match up gitu kan kalian bisa passing ke belakang cuman ya high ball aja nggak apa-apa nah ini nice dia kalau lawan ini yang enak yang lawan si siapa namanya ah dulu lupa pula <coughs> uh, nah lupa lawan Zino, lawan Zino, oke okay dia kuat. jadi ya mungkin uh, itu aja yang bisa gua kasihkan saran ya kepada kalian untuk cup kali ini. Jadi <coughs> yang penting skorernya, Luikal yang dari cup sebelumnya masih bisa dipanggang banget dipakai dan kalau kalian memang mau uh, bond dari break untuk misalkan jebolin si Zino. Uh, yang kebawa di dua cup ya itu ada Napo dan juga si Dias jadi sesuaikan kalian mau pakai yang mana misalkan mau pakai Napo ya monggo mau pakai Dias ya tidak masalah tinggal sesuaikan resourcenya yang mana yang uh, lebih worth it lah menurut kalian pribadi jadi ya sampai jumpa di video maupun live berikutnya bye bye